Man Bagger Channel. PSSI memutuskan untuk mempertahankan Luis Milla sebagai pelatih timnas Indonesia. Kendati gagal memenuhi target bersama timnas U23 Indonesia pada Asian Games 2018. Ketua Umum PSSI, Edi Rahmayadi, memastikan bahwa kontrak Luis Milla sebagai pelatih timnas Indonesia diperpanjang. Keputusan untuk memperpanjang kontrak Milla sesuai hasil rapat komite eksekutif Exco PSSI di salah satu hotel di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 28 Agustus tahun 2018. Hasil rapat Exco barusan memutuskan bahwa coach Luis Milla tetap dipercayakan untuk menukangi timnas senior pada Piala AFF 2018. Kata Edi seperti dikutip dari bolasport.com. Sosok pelatih asal Spanyol itu akan bertugas membawa timnas Indonesia di Piala AFF 2018 yang mulai bergulir pada tanggal 8 November sampai tanggal 15 Desember mendatang. Keputusan Exco itu tentu saja ini akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, masyarakat Indonesia meminta PSSI untuk memberikan kesempatan lagi kepada Milla sebagai juru taktik timnas Indonesia di Piala AFF 2018. Hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia menilai permainan tim merah putih di bawah asuhan Milla berkembang dengan baik. Kami memperpanjang durasi kontrak Milla hingga 1 tahun ke depan, kata Edi menambahkan. Doakan kami, agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, kata Edi. Masa depan Luis Milla sempat menjadi tanda tanya setelah timnas U23 Indonesia gagal memenuhi ekspektasi pada Asian Games 2018. Hansa Muya Merdeka tersisi di babak 16 besar, padahal memiliki target menembus semifinal. Man Bagger Channel.